Selamat malam, selamat siang, pagi, selamat berbahagia untuk semua teman-teman yang berkenan menyaksikan channel YouTube saya, Ari Wibowo Pranoto Coro dan MC. Kemarin saya sudah sampaikan tembang Dandang Gulo untuk acara Tumuruning Gembar Mayang. Nah, seperti yang saya sampaikan, berikutnya hari ini saya akan memberikan contoh tembang berikutnya, yaitu ringkesan Catur Weda. Catur Weda ini ada teksnya, konon teks ini karangan dari susunan Pakubono yang keempat. Teksnya bunyinya seperti ini, kalau teks Catur Wedonya. Catur Wedo, ing kalenggan midodareni iki, bapa bakal merespuh arep paring wewarah ingkang sinebat Catur Wedo, kang surasane mangkene. Sepisan, priya kang wis palakrama tandang tanduke kudu beneh lawan nalikane isih jejaka. Mangkono uga wanodya kang wis den mong dening priya kudu ngerteni yen wis ana kang ndarbeni. Mula ing tumindake tansah netepana wanodya kang wis ora lamban. Kapindho, duruning batin sungkemo marang maratuwa kadidene marang wong hatuamu dhewe. Awit kang padha mangun bebesanan pangrengkuhe marang mantu uga kaya marang putrane dhewe. Katelu, urip ing madyaning bebrayan agung wajibe netepi hangger-hanggering praja lan tata suksilaning pasrawungan pikolai kinase ing sasomo dimen sinuyudan temah anjalari gancar salwiring pambudidaya. Kaping pat, ngestokno dedaweng Gusti Kang Maha Agung lan singkirana wewalering Kang Maha Kawasa. Waraing agama kang den anut tindakno ing sadina-dina mrih ayem tentrem miwah rahayu ingkang pinanggih. Mangkono surasaning Catur Weda wewaraing bapa iku muga den estokno kanthi temen. Kadang seorang pranatacara ketika orang tua mbabar Catur Weda dan backsoundnya ada tembang Dandang Gulo. Ya, tembangnya seperti ini. Ini harus bisa dibabat juga setelah pembacaan itu. Werti ning kang Catur Weda yakti kang sajuga nembah mring yuwang suksma peng twiwustan lamban maneh babareng kang peng telu sakarone kutuman diri tan sumende wong tua samu barangipun
pun ingkang ping catur werdinya mring wong tuwa kekalih nyakutu bekti prayoga katin dakno babaring catur wedo lumantar tembang mocopat gandang lo ya makaten ini bapak ibu para hadirin para pamirsa sedoyo matur nuwun panjenengan sampun kersa rawuh terima kasih semuanya berkenan hadir wonten ing katel wonten asalipun gaduh pantes supaya orang yang mendengarkan ini bisa mengetahui apa yang saya sepatus sedaya ingkang mirsani YouTube menika saged mangertos menapa isinipun tembang ingkang kawula gambar. Matur nuwun, rahayu, jangan lupa tetap bergembira karena bergembira adalah obat dari segala obat meningkatkan imun kita di saat pandemi seperti ini. Selamat malam, sampai lalu, sampai bertemu kembali di konten saya berikutnya. Selamat malam.